Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim al-azizil hakim. 'Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin. Wa dahra dahirin radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Wa qala radiyallahu anni. Kemudian dua kalimah syahadat. Dua kalimah syahadat artinya dua pengakuan atau dua penyaksian. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah memasuki rukun Islam yang pertama daripada rukun Islam yang lima. Jadi rukun Islam seberataan ada lima. Tihang Islam seberataan ada lima. Nah, yang pertama dua kalimah syahadat.
Apa arti dua kalimat syahadat? Yaitu dua pengakuan dan dua penyaksian. Pengakuan itu dalam bahasa Arab yaitu ikrar ngarannya tah. Jadi ikrar bahasa kitanya pengakuan. Dan ikrar itu adalah al-ikrar minat tasdik. Ikrar itu termasuk sebahagian daripada tasdik. Tasdik itu membenarkan. Nah itu tah. Jadi ikrar itu termasuk tasdik. Tasdik itu membenarkan. Ikrar di lidah kan mengaku tuh di lidah toh. Aku makan. Nah, mengaku makan. Aku puasa. Mengaku puasa. Jadi ikrar itu di lisan, di lidah. Adapun tasdik itu di hati. Membenarkan itu kan di hati tah. Makanya iman itu secara lugat adalah at-tasdik. Iman itu lugatan at-tasdik. Iman itu secara bahasa adalah membenarkan. Kita beriman kepada Allah artinya kita membenarkan dengan adanya Allah. Jadi apa hati kita membenarkan muntung kita mengakui ikrar ngarannya. Hati kita tasdik muntung kita ikrar ngarannya mengakui. Makanya al-lisan turjumatul janan. Lisan itu, lidah itu adalah terjemah daripada isi hati. Ketika hati, di dalam hati ada perasaan cinta kepada seseorang, kan cinta itu di hati, maka muntung mengucapkan I love you. Nah, ya kalah kaya itu lah. Nah, jadi al-lisan turjumatul qalbi. Bahkan bujur pang innamal bai'u antaradin. Hanya saja jual beli itu antaradin. Ridho beridodoan, senang besenang-senangan itu jual beli. Tetapi ridho senang itu adanya di dalam hati. Kita kada tahu si penjual ini ridho kah kadakah lawan si pembeli. Atau si pembeli ridho kah kadakah lawan si penjual. Nah justru itu ulama memadahkan bila kita jual beli hendaklah ba'akat. Juallah, tukarlah. Nah itu tah. Juallah, tukarlah. Kan lidah. Bujur bang jual beli itu antarodin ridho berido-ridoan. Senang besenang-senangan. Si pembeli harus senang dengan penjual. Si penjual pun harus senang menukari. Tetapi senang tuh di dalam hati kada kawa. Kita kada tahu mengetahui hati hati orang sebagaimana pepatah dalamnya laut kawa diukur dalamnya hati siapa tahu. Itu kalalah. Mbah Pang napa? Justru itu nang di dalam hati ini dikeluarkan. Iya nang napa? Tukarlah. Nah itu tah. Kayak itu juga kita membenarkan dengan adanya Allah. Mbah Pang napa? Nang di hati ini nang keluarkan dimuntung pengakuan ngarannya ikrar ngarannya. Nah itu. Jadi ikrar itu di mana tadi andakannya? Dimuntung. Adapun tasdik membenarkan di mana andakannya? Di hati. Al-lisan turjumatul janan. Nah itu tah. Nah kemudian pulang napa lagi jar. Mudah-mudahan kita terbawa nilah iman Islam. Kita membicarakan rukun Islam nih. Amun dunia nyata tertinggal sudah. Pengumuman aja di masjid telah meninggal dunia. Berarti dunia itu tertinggal. Nang kita bawa ini iman lawan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan ikam wafat kecuali dalam keadaan Islam. Nah itu tah. Di dalam kitab Tuhfatul Murid belajar di Darussalam itu kisahnya jadi jumhur ulama, kebanyakan daripada ulama, mayoritas daripada ulama memadahkan mengucap dua kalimat syahadat itu adalah syartul iman. Syarat orang itu beriman yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Berarti mun orang kafir kada mengucapkan dua kalimat syahadat, maka imannya kada
kada diterima. Nah itu kenapa syaratnya kadeda, karena mengucap dua kalimat syahadat itu adalah syarat daripada iman. Jadi 75% ulama memadahkan mengucap dua kalimat syahadat itu syartul iman, syarat iman. 25% ulama memadahkan mengucap dua kalimat syahadat itu adalah juz'ul iman, bahagian daripada iman. Artinya perbedaannya nang kene. Bilanya orang itu mengucap dua kalimat syahadat, itu kan tadi jumhur ulama syartul iman, syarat iman, syarat imannya diakui. Kenapa gerang? Karena ketika kita mengucap dua kalimat syahadat atau ketika orang kafir mengucap dua kalimat syahadat, maka mulai itulah berlaku hukum-hukum Islam. Sebelum inya mengucap dua kalimat syahadat kada berlaku hukum Islam. Tapi ketika inya mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan seterusnya, mulai sejak itulah berlaku hukum-hukum Islam. Apa hukum Islam? Bilanya masuk waktu sembahyang, wajib sembahyang. Bilanya masuk bulan Ramadan, wajib puasa. Nah itu tuh hukum-hukum Islam. Bahkan bilanya inya meninggal, napa? Disembah yang akan. Amun belum mengucap dua kalimat syahadat, orang kafir mati, kadida sembah yang kipayah. Ya walalah. Nah tapi ketika inya mengucap dua kalimat syahadat, maka berlakulah hukum Islam lawan inya sudah sembahyang atau disembahyang akan, dikapanakan, dikuburakan. Nah itu tah. Nah kemudian pulang apa lagi jar? Nah adapun Abu Thalib, paman Nabi nelah, paman Nabi Abu Thalib, selama hidup Sidin, Sidin kada pernah mengucap dua kalimat syahadat. Itu tah. Kada pernah mengucap dua kalimat syahadat. Nah makanya Abu Thalib itu kafirun indan nas, mu'minun indallah. Kafir menurut manusia. Kenapa jadi menurut manusia kafir? Jawabannya karena Sidin memang kada pernah mengucap dua kalimat syahadat selama hidup. Tetapi kita meyakini Abu Thalib itu adalah mukminun indallah. Sidin itu termasuk orang nang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sekalipun Sidin kada mengucap dua kalimat syahadat, tetapi hati Sidin membenarkan dengan kenabian Nabi Muhammad. Bahkan Sidin nang menggaduh Nabi Muhammad pulang. Mulai meninggal Abdul Muthalib umur 8 tahun sampai umur 25 tahun. 25 kurang 8 berapa? Ya saya itu, ya Allah, itu telah. Saya itu kada menghitung juga nang kalkulator ulun nih. Berarti lawas menggaduh Nabi Muhammad. Nah itu kita yakin Abu Thalib itu beriman di sisi Allah. Kenapa? Karena Sidin tasdik membenarkan. Nah itu tak membenarkan. Makanya ada ngarannya kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib itu membahas masalah Abu Thalib itu selamat. Abu Thalib itu masuk ke dalam surga. Masa nang menggaduh Nabi kada masuk ke dalam surga lah. Kan ajaib kan. Anu kenapa jar Abu Thalib kada mengucapkan dua kalimat syahadat? Nah, itu telah pulang pertanyaannya, kenapa Abu Thalib kada mengucap dua kalimat syahadat? Karena alasannya Abu Thalib kada mengucap dua kalimat syahadat supaya orang-orang kafir masih menghormati Sidin. Ketika orang kafir masih menghormati Sidin, maka orang kafir kada bakalan menghantam Nabi. Kenapa? Ini Muhammad adalah kemanakan Abu Thalib. Abu Thalib bebuhan kita juga. Ujar bebuhan orang kafir nih. Justru itu kita jangan menghantam lawan Muhammad. Kenapa? Amun kita menghantam lawan Muhammad, kalau pena tak kalahi lawan Abu Thalib. Sedangkan Abu Thalib bebuhan kita juga. Coba seandainya Abu Thalib nelah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka orang kafir itu kada hormat lagi. Bilanya kada hormat, ya nang menghantam lawan Nabi tak. Nah itu kisahnya. Jadi ada alasan dah orang tuha berpikir
Ya Allah, ada alasan kenapa jadi Abu Thalib tuh kada beriman? Jawabannya supaya orang kafir masih hormat lawan sidin. Ketika orang kafir hormat lawan sidin, kada bakalan mahantam lawan Nabi Muhammad. Sebagai pembuktian apa? Ketika Abu Thalib meninggal, ketika Abu Thalib wafat, maka orang-orang nang tuha-tuhanya mahantam lawan Nabi Muhammad. Maka umbah itu pulang kada lawas, Siti Khadijah pulang meninggal dunia. Di dalam satu tahun, makanya ngaran tahunnya Amul Huzun, tahun duka cita. Kenapa? Karena di tahun situ Abu Thalib meninggal. Di tahun itu juga pulang Siti Khadijah meninggal. Ketika Abu Thalib meninggal, orang-orang nang pembesar-pembesar menghantam lawan Nabi Muhammad. Kadida lagi nang disupani Abu Thalibnya, kadida lagi juga. Nah itu tah. Ketika Siti Khadijah meninggal, maka orang-orang nang remaja-remaja, bebohan nang remaja-remaja lah, itu menghantam lawan Nabi Muhammad. Kenapa? Kadida lagi Khadijahnya. Waktu ada Khadijah, waktu ada Siti Khadijah, nang anum-anum kada wani mahantam lawan Nabi Muhammad. Kenapa jadi kada wani? Ada Siti Khadijah. Siti Khadijah sugih, coba kan mahantam laki orang, kada dibawai orang begawi benar eh. Uja Siti Khadijah wani-wani ikam mahantam laki kok. Kada ku bawa begawi benar eh. Jadi bubuhan remajanya takutan. Tapi ketika meninggal Siti Khadijah, ya nang remajanya menghantam lawan Nabi, Abu Thalibnya orang-orang kafir pembesar-pembesarnya menghantam lawan Nabi. Kenapa? Kandangnya roboh. Anu Abu Thalibnya kadida, Siti Khadijahnya kadida, kandangnya roboh, ya nang babi masukan. Nah itu tamahan, mahantam. Nah itu tak jadi ada alasan kenapa jadi Abu Thalib kada mengucap dua kalimat syahadat waktu itu tah. Tapi kita yakin sidin itu termasuk orang nang beriman di sisi Allah. Tasdik nilah membenarkan. Kemudian pulang nomor satu, pengakuannya dua pengakuan tadi. Pengakuan tiada ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Nah, mengakui bahwa tidak ada nang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Pengakuan ulang nomor dua, bahwa Nabi Muhammad itu tuh betul-betul lah, jangan botol-botol. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul benar-benar pesuluh Allah. Bunyi dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu bunyinya dua kalimat syahadat nih lah. Asyhadu an la ilaha illallah ya lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dua, tapi sekalipun dua kalimat, anu jar, dua kalimat kah, dua kalam kah? Kan kalimat tuh mun kita belajar nahu nilah, kalimat tuh kan sebuting. Jaidun tuh kalimat, bilanya koma jaidun berarti apa? Kalam ngarannya. Nah di sini kata-katanya lah dua kalimat syahadat. Nya kayak ini. Ulama ahli lugot nilah. Ujar ulama lugot itu menyambat kalam itu ya kalimat. Alhamdulillah. Jadi ulama lugot memadahkan kalam itu ya kalimat. Dan orang-orang Arab menyambat juga kalam itu ya kalimat. Makanya tadi sebenarnya kalam pang menurut nahu tah, tapi menurut ahli lugot, ahli bahasa, kalimat. Nah, jadi sekalipun dua kalimat, tapi sebenarnya hukum satu kalimat. Ulun ulang. Dua kalimat syahadat, sekalipun dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah sebuting, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sebuting, sekalipun dua kalimat, tetapi sebenarnya itu hukum satu kalimat saja. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu kada kawa dipisah dengan Muhammadur Rasulullah. Kada kawa dipisah. Di dalam Fathul Jawad itu ulun belajar di Martapura. Di dalam kitab Fathul Jawad itu jar, seandainya dipisah, la ilaha illallah masuk Islam tuh cukup la ilaha illallah aja. Berarti Yahudi Nasrani itu termasuk Islam. Tetapi kada kawa dipisah. Aku hendak la ilaha illallah aja jar. Aku kada hendak asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku kada mengakui dengan kerasulan Nabi Muhammad, kada kawa. Pokoknya bilanya hendak masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kada kawa dipisah. Nah itu tah, kada kawa dipisah.
dengan sebab orang Yahudi, dengan sebab orang Nasrani kada mau mengucap asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka tababak la ilaha illallah. Jadi dua kalimat syahadat tu mudai bilangan 11 di dalam kitab tu. Dua kalimat syahadat itu model kayak bilangan ahada asyara, bilangan 11. 11 tu kada kok dipisah. Coba misalnya 11 kita pisah. 1 kita pisah. Berarti berapa tuh? 11. 1 kita pisah berarti berapa? 10. Atau 11, 10 kita pisah, kan 11 itu 10 tambah 1. Nah, 1 kita pisah berarti 10. 10 itu 11 kali lain enggak? Lain. Atau juga misalnya anu 10 kita buangi berarti sisa berapa? 1. 1 itu lain 11. 11 itu ya 11, 11 bukan 10 dan 11 bukan 1. Nah, itu tah. Jadi dua kalimat syahadat tuh kada kawa dipisah-pisah, kada kawa la ilaha illallah, sambungannya pasti Muhammadur Rasulullah. Man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah. Barang siapa taat lawan aku jar Nabi, maka sama hukumnya taat lawan Allah. Maasi lawan Nabi sama hukumnya maasi lawan Allah. Kada maasi lawan Nabi sama hukumnya kada maasi lawan Allah. Nah, itu. Nah, dua kalimat syahadat nih lah. Kita dalam sehari sembahyang, sehari semalaman sembahyang kan 5 kali tah. Berarti kira-kira berapa kali yo kita yo dalam sehari semalaman membaca asyhadu alla illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah nih yo. Kan dalam sembahyang apa dalam sehari semalaman ada 5 kali sembahyang. Berarti kira-kira berapa kali kita dalam sehari semalaman minimalnya membaca asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah berapa? Adang dulu. Sembahyang Johor 2. Kan tasyahud awal, tasyahud akhir. Sembahyang Asar 2. Sembahyang Maghrib 2. Sembahyang apa lagi? Isya 2. 2 kali 4 8 tambah sembahyang subuh berarti berapa? 9. Jadi minimal-minimalnya kita membaca dua kalimat syahadat ini yaitu 9 kali dalam sehari semalaman. Mudah-mudahan ketika meninggal pun kita membaca dua kalimat syahadat, na asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ini. Apalagi nang tukang ajan pian ba kada gegampangan. Tambah 5 kali sih. Bahkan ajan itu kan bukan 5 kali. Anu 2 kali 2 kali. Berarti sebuting ajan berapa tuh? Sebuting ajan 2 lah ya. Sebuting ajan 2 kali 5 10. Udah gampangan kaum. Bahkan ada. Jadi luar biasa jadi kaum nih lah. Untung jadi kaum. Kenapa? Adal alal khair kafa'ilih. Menunjuki atas kebaikan maka seperti sama hukumnya menggawi kebaikan. Dengan sebab kaum hayyalah salah tukang ajan nih, lalu datangan orang berbondong-bondong ke masjid ke musholla, maka sejumlah nang datang ke masjid ke musholla sembahyang, sejumlah itu juga kaum dapat pahalanya. Kadalah untung mana jadi kaum. Ya Allah. Nah, itu tuh kalau ada nang cita-cita jadi kaum nih. Kenapa membawai orang sembahyang 5 kali dalam sehari bilang? Nah, itu tah. Tapi jangan jomba ajan soalnya hilang kaumnya. Ya Allah, nongkrong di warung sidin ya Allah, cukup aja sudah jenang lain sembahyang pahalanya gesenda jar ya Allah. Nah, itu salah juga pulang. Bahkan pian ada keluarga kaum. Ada keluarga tahu kaum. Dinasti nih lah. Jadi mulai nang pada tuan kemudian sampai kai, sampai abah, sampai anak. Jadi kaum seberataan. Harus sekalinya apa aja matinya tuh di hari Jumat seberataan. Kan pada gampangan husnul khotimah seberataan. Jadi mulai nang abah, mulai nang kai, mulai nang datu, itu seberataan matinya hari Jumat seberataan. Kenapa? Ya tadi berkat membawai orang sembahyang, pahalanya ganal, ganal benar. Itu tah. Belum lagi nang membersihi tahi cacak. Ngapa jar? Maka satu tahi cacak satu bidadari. Kali misalnya 10 cacak, 10 tahi cacak nih. 10 bidadari sehari.
Sidin bisi kali misalnya setahun berapa sidin ya Allah bisi bidadari tah gampangan. Jadi pembanyaknya bini adalah kaum ya Allah itu adalah. Tapi jangan juga nang beternak cacak di masjid ya Allah supaya banyak tahi cacaknya ya nang beternak cacak. Anu pangguru jar amun dua buting tahi cacak dua ikung bidadari. Anu pangguru jar seandainya membuangi tahi kucing di masjid. Nah jar guru jadi tahi kucing ini kan tegana lawan tebau leh. Nah, jadi jar guru barang siapa membuangi tahi kucing di masjid sama hukumnya lima bidadari. Oh langsung ya Allah itu padahal kitabnya kan ada juga ya Allah. Anu pangguru jar nang betakon ini bore benar juga pulang. Anu pangguru jar seandainya tahi sapi pangjar ya Allah. Nah jadi tuan guru mun tahi sapi berarti menunjukkan kaumnya nang bol ya Allah. Karena apa sapi sawat masuk ke masjid kayak apa ngesahnya itu tak. Nah jadi bila ada tahi cacak di musola kita buangi satu bidadari. Nah, gampangan. Bilanya sudah banyak membuangi tahi cacat tinggal berdoa ya lagi ya Allah ujutakan bidadari nak ada di surga datangkan ke dunia. Nah ya Allah kayak itu dah ya nang langsung begini empat sini nggak ada gampangan ya Allah. Nah kemudian ini ajan tadi ya, jadi santri ini disuruh ajan jangan batu tunjulan kebetulan kawan tertunjul tak gencang ya nang mendago atau ke sungai itu ya Allah kayak itu dah. Nyawa jajar ngajan ujar sih kok nyawa jajar ya no mendabo ke sungai itu. Bahkan bilanya apa lahir diajanakan ya Allah itu udah gampangan ajan. Bila kita rasa takutan ajan aja insya Allah tidak insya Allah hantu kada wani betampai ya Allah asal ajan tadi bilanya melalui tempat-tempat nang seram-seram kah bakuriak Allahu Akbar ya Allah sayangnya hati tiga Allahu Akbar nah ya Allah nah ya Allah ya Allah bemagin meninjak sepeda ya Allah. Jadi bila ada lahir anak lelakian kah, atau anak babinian kah, maka sunnah diajankan di telinga kanan diikomatakan di telinga kiri. Itu di dalam kitab tuh lakian kah binian kahnya ada juga nambah pendapat kayak ini bilanya lalakian jar diajanakan bilanya babinian dikomatakan nah itu salah nang bujurnya adalah lalakian kah babinian kah bilanya lahir maka sunnah diajankan di telinga kanan dan diikomatkan di telinga kiri supaya napa awal-awal nang masuk ke dalam telinganya adalah lapas Allah Subhanahu wa taala. Nah itu hikmahnya kenapa jar bilanya lahir anak diajanakan jawabannya supaya nang masuk ke telinga anak itu adalah lapas Allah nang pemulaan. Kada nang lagu Ayu Ting Ting toh ada ya Allah. Kalimah Allah seberata. Lawan juga ketika ajan itu syaitan kada wani beparak. Karena nya bebinian hamil itu jar kemana-mana diiringi oleh syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu supaya ketika anak lahir syaitan nang maaf pengarannya nih menyambutnya enggak itu tah. Makanya kan anak tuh lahir menangis. Kenapa? Karena ujar ulama ada memadahkan karena melihati muha syaitan. Nah itu tah. Ada juga memadahkan kenapa jadi menangis? Karena mencium busuknya bau dunia. Mun kita kada menciumnya leh. Ya sudah maher. Nah itu sudah maher. Lain kada maher ya nang bau tah. Mun sudah maher tenang di kandang sapi gin biasa eh. Ya tenang di kandang ayam gin biasa ya nyamaher sudah kita nih anu maher ya nang dunia nih kada bebau lagi lain kan anak kan hanyar lahir ya nang napa ngarannya anu menangis tak mencium bau busuknya dunia tadi. Nah itu nah kemudian pulang napa lagi jar artinya aku yakinkan bahwa tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Dan aku yakinkan bahwa Nabi Muhammad itu sebenar-benarnya pesuruh Allah. Itu makna daripada dua kalimat syahadat. Kita berdoa mudah-mudahan kita mati dalam keadaan membaca dua kalimat syahadat. Ada hadis, ada tiga hadis yang ulun sampaikan di sinilah. Nomor satu, man lukkina indal mauti la ilaha illallah dakhalal jannah. Man lukkina barang siapa ditalkinkan indal maut ketika hendak meninggal dunia
itu ulama memadahkan indal maut tuh ketika hendak ketika nang ihnil mampus toh sudah sakaratul maut tah. Lalu ditalkinkan la ilaha illallah. Nah, lukina ngarannya ditalkinkan ngarannya. Barang siapa ditalkinkan ketika hendak meninggal dunia, tapi Imam Syafi'i memadahkan bahwa indal mautu maknanya dua, hendak meninggal atau sudah meninggal. Makanya kan kita umbah tuntung dikuburakan apa yo? Ditalkinakan ya lah. Ditalkinakan. Kenapa? Karena pahaman daripada Imam Syafi'i memadahkan indal maut itu adalah sesudah mati, bukan hendak mati. Jadi bisa jadi gabungkan keduanya. Hendak mati ditalkinakan, ketika apa sesudah mati pun ditalkinakan juga. Nah, pajar orang nang ditalkinkan ketika hendak mati, talkin la ilaha illallah dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Sebagaimana kita lahir dibacakan dua kalimat syahadat, maka mati pun seperti itu juga. Wah, itu telah. Tapi perlu ya latihan nih lah latihan. Napa latihannya? Ujar guru. Ini santri kawa, ya Allah pondokan kawa, kita di rumah kawa, mudahan kawa tak amalkan nih lah kita nih. Napa? Usahakan ujar guru tuh dulu waktu hendak guring membaca dua kalimat syahadat. Jadi beraba sudah cuma jangan pengguring tuh besalawar handap. Nah, itu telah jangan pengguring tuh besalawar handap. Jadi usahakan waktu handap guring membaca dua kalimah syahadat. Jadi beraba ditilam asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah. Guringnya lagi. Sekalinya pang misalnya umbah kita membaca dua kalimah syahadat, kawan mamanderi. Isuk anak kemana kita jar? Atau pulang anu apakah misalnya di panderinya nih lah. Lalu kita jawab, Bapak baca pulang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah. Soalnya di panderinya pulang. Ya Allah, bisi kawan pamander. Pokoknya biar ada bapander tuh garing sidin. Ya Allah. Bapak napa baca aja asyhadu an la ilallah asyhadu anna muhammadur rasulullah sampai guring. Kayak itu tuh latihan ngarannya. Kenapa? Karena memang guring itu kayak mati. An-naum akhul maut. Guring itu saudaranya mati. Berarti bilangnya kerancakan guring parak lawan mati. Ya Allah. An-naum akhul maut. Guring itu dang sanak mati, tapi guring itu dang sanak halus. Ya Allah, bilanya gana, bilanya dang sanak nang gana, apa ngarannya? Ya mati ngarannya. Nah itu tah. Jadi naum itu dalam kitab ada dua, ada ngarannya naumun khafif. Khafif itu ringan, guring nang ringan. Napa guring nang ringan? Iya guring. Ada juga guring nang berat, naumun sakil. Napa naumun sakil? Iya mah, mati. Guring nang berat, saking beratnya kesing bangunan lagi. Nah itu dah, lain guring nang ringan. Nah jadi an-naum ahul maut. Jadi bila hendak guring kita membaca dua kalimat syahadat itu barangkali sebagai latihan gitu. Nah ketika hendak meninggal kita baca juga dua kalimat syahadat. An-naum ahul maut. Guring itu saudaranya mati. Ngaran saudara itu kan ada kakak ada ading. Nah nang ading ngarannya guring, nang kakak ngarannya mati. Nah itu dah. Sudah. Ada pulang hadis Nabi, pian lah. Ada hadis Nabi. Tadi kan barang siapa ditalkin. Ada pulang hadis Nabi nomor 2. Man kana, ini yang paling hebat, Bang. Ini paling bagus nih. Nang nomor 2 nih yang paling bagus nih. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu hadis nomor 2 pulang. Tapi ini nang bagus. Mudahan kita nang ini nih. Ya Allah. Barang siapa akhir kalamnya, akhir pemanderannya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Tadi di atas barang siapa ditalkinakan sama ada inya membaca kakadakah, tapi kita talkinakan lalu mati, dakhalal jannah, masuk surga. Nang nomor 2 ini ditalkinakan dan inya membaca la ilaha illallah, tapi jangan lambat, cepat aja la ilaha illallah. Bila sudah si nang sakaratul maut tadi mengucap la ilaha illallah, sudah ya, berdiam sudah. Jangan lagi ditakoni nang lain-lain. Nah itu ta, jangan lagi ditakoni nang bah tanah di situ ampun siapa kena. Enggak usah lagi ditakoni. Nah itu ta. Jadi bila sudah membaca la ilallah, lalu si bapandir haus. Ya memang orang sakaratul maut tuh jadi haus benar.
Seandainya tah diminum makan banyu lautan, habis banyu lautan, maka hausnya kada mau hilang. Itu saking hausnya itu luar biasa ketika sakaratul maut. Jadi seandainya baucap ulang la ilaha illallah, kada usah lagi ditakoni, bah pinandulah bah, kada usah lagi ditakoni telah. Itu ujar bini, abahnya pinandulah lawan ulun, kada iyalah. Nah itu datang pulang bini nang kedua, pinandulah kada jar. Datang nang ketiga betilanjang, pinandulah pinandue. Nah ayo itu tahu juga. Itu dua tadi, itu dua. Nomor tiga, kenapa nomor tiga? Ada hadis Nabi pulang. Karena ulun simpulakan nih lah, ulun simpulakan. Ada hadis Nabi. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini nomor tiga. Barang siapa mati walhal inya meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dakhalal jannah, maka inya masuk surga. Biar kada mengucap, biar kada ditalkinakan, tetapi di dalam hatinya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah. Nah jadi bilanya ada telah orang kada membaca la ilaha illallah ketika sakaratul maut, kita yakin aja dakhalal jannah aja. Kenapa? Karena di hati sidin yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah ini orang kafir tuh, lain pulang kesannya telah. Jadi kayak itu, bilanya ada orang koma, tahu koma? Bilanya ada orang koma, kada kawa bepander-pander, bapang napa? Nah pakai hadis nang ketiga ini. Koma, kada kawa bepander kalau lah. Muntung hangat, lah kada gegampangan dalam keadaan itu tah. Na'udzubillahi min dzalik. Bapang ketika mati kada mengucapkan la ilaha illallah, koma, kada kawa bepander. Kada kawa bepander. Kita meyakini dakhalal jannah aja tah. Kenapa? Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati meyakini di hatinya kada tercabut Allah ilaha illallah, tidak Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Nah ini kau dipakai. Nomor dua pulang. Kada koma. Orangnya kada koma. Cuma kada kawa menuturkan la ilaha illallah. Sudah hei ditalkin-talkin akan la ilaha illallah, kada kawa membaca la ilaha illallah, kawa masuk di dalam hadis nang pertama, man lukkina, barang siapa ditalkinakan. Artinya ketika ditalkinakan sama ada inya membaca atau kada, dakhalal jannah juga, masuk ke dalam surga juga. Nah gitu tah. Atau bisa juga orangnya kada koma, orangnya kada koma dan kawa menuturakan, maka masuk hadis nang kedua. Ya Allah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah juga. Barang siapa mas apa akhir perkataannya itu la ilaha illallah, dakhalal jannah juga. Nah itu tah. Tapi mudahan kita hadis nang kedua ini nih. Ya Allah, artinya anu kawa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikit lagi lah. Tiap-tiap orang kafir yang hendak masuk Islam wajib mengucap dua kalimat syahadat itu dengan lidah dan meyakinkan dengan hati. Jadi orang yang hendak masuk Islam wajib mengucap dua kalimat syahadat. Cuma yang katakan tajar, bilanya ada orang hendak bersyahadat, jangan ditunda-tunda, dan kita kada boleh menunda-nunda. Anu ulun hendak bersyahadat aja, nah ulun kenapa kamu lihat muhampian rasa ada timbul hidayah? Nah itu tah. Ini ada juga kenapa jam dem lihat muhanyonya sana bera aja. Nah yalah, berarti kayak WC itu muha kawan lah. Ada ini ulang melihat muha kita tuh rasa dapat hidayah. Bapang napa? Langsung aja syahadat akan. Langsung aja. Ya ada nang. Ayo aja mau nikah hendak berislam, karena aku bawa ke guru anu. Hadang dulu lah, aku nak makan dulu. Jangan, tuh kada boleh kita. Bila kita menunda-nunda, sama hukumnya kita ridho dengan kekupurannya, senang dengan kekupurannya. Jadi sekali lagi, bilanya ada orang hendak bersyahadat, langsung syahadatakan. Aku hendak masuk Islam lah, ayo wahini juga kita. Nah itu tah. Asyhadu an la ilaha illallah,
wa asyhadu anna muhammadur iringina uluna iringina uluna kayak itu tah asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah wa asyhadu sampai habis karena bilanya hendak resmi pengatinya neh supaya diketahui orang banyak neh bawa ke majelis habib bawa ke majelis nanggenal ya kalah supaya banyak saksinya kayak itu tah tapi ketika berhadapan kita syahadatakan nah itu tah khawatirnya kena mun kada disyahadatakan kalau penenya kada jadi nah itu tah atau membawa ke majelis mana nanggenal sakanya ini tengah jalan kecelakaan haram mati dalam keadaan apa kapirnya kayak itu tah jadi itu kada boleh kita menunda-nunda dan sunat disumpah sunat disumpah itu diambil sumpah aku berjanji melepas seluruh agama kecuali agama Islam dihadiri seberataan supaya inya jangan babulik lagi ke agama nang sebelumnya kayak itu tah nah tetapi di dalam kitab Irsyadul Ibad itu kada wajib jar pakai lapas Arab kada wajib pakai lapas Arab artinya apa di dalam kitab Irsyadul Ibad kada wajib pakai lapas Arab nang asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah itu kada wajib nang penting mengucap aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah cukup aja nang kaitu kada wajib dengan bahasa Arab arti kada wajib amun tasalah tajwidnya kada papa jangan nang asyhadu jangan nang di asyhadu inya pulang ya kalah anu jangan diberati kenapa karena mun diberati timbul kena nang lain tatawaan bila nang lain tatawaan ya nang kada jadi jua sudah masuk Islam jar nah akhirnya kayak itu kena jadi sekali lagi di dalam kitab Irsyadul Ibad itu kada wajib lapas Arab. Nah itu tuh. Asyhadu jar. Biarkan aja sudah. Nang penting aku bersaksinya. Asyhadu. Kada kawa nyambat syin. Merajunya orang kada bisa dipaksa. Nah, bisa sekalinya nilai. Nah itu tuh. Nah jadi kada usah, kada usah. Asyhadu alla Asa dua, ya Allah. Nah itu kan. Biar aja. Asa dua ke asa tiga ke barang aja, ya Allah. Iya, nang waktu hendak kawin tu aja pengulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Asa dua. Uja bini satu, kada dua satu, ya Allah. Nah itu kan. Asa dua. Nah itu kan. Nah kemudian ulang napa lagi jarak. Nah jadi napa tadi jangan ditunda-tunda dan sunnah diambil sumpah bahwa aku berjanji melepas seluruh agama kecuali agama Islam. Nah itu di hadapan orang banyak tak supaya inya jangan napa ngarannya jangan bebulik pulang ke agama asal. Nah itu. Dan la ilaha illallah itu adalah termasuk kalimatut tauhid, urwatul usqa, kalimatul ihsan. Jadi la ilaha illallah itu kalimatul ihsan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan ihsan pertama itu la ilaha illallah. Jadi hal jazaul ihsan illal ihsan. Ihsan pertama la ilaha illallah. Ihsan yang kedua maknanya adalah dukhulul jannah. Tidak ada balasan mengucap la ilaha illallah illal ihsan kecuali masuk surga. Nah itu tah. Nah barangkali ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan salah hilapnya minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-amin wa 'ala alihi wa sahbihi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Taqabbalallahu minkum.